ketat, khususnya pedal, karena ketika biasanya gambar di jalanan, saya punya ide kreatif secara kolektif untuk saya tarik gambar di kiri saya pada budget kayak ini. Terus ketika gambar berkarya di sini, akan menurut saya akan menjadi sebuah ruang tampil, ruang pamer bagi karya-karya pelaku street art Kendal khususnya. Menurut saya ini sebuah pameran setiap hari, karena setiap hari ada anak-anak pelajar dari SMP, SMA yang datang ke sini untuk lihat-lihat karya, terus juga menjadikan tempat untuk foto-foto, selfie, dan lain sebagainya. Menurut saya ruang lingkup yang asik akan menambah semangat untuk memaksimalkan karyanya dan menjadi mental ketika anak-anak itu ingin terus berkarya. Dan ini kan menjadi gambaran sejarah dan cerita.